billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma yulaqqaha illa alladziina shabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hawdzin 'adzim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samii'ul 'aliim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lis-syamsi wala lil-qamari wasjudu lillah wasjudu lillahil ladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu billaili wan nahari wa hum la yas'amun. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a tazzat wa rabat innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu 'ala kulli syai'in qadir. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah a'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid-din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal ahwa wal af'al wa najjina minal qawmi dhalimin. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulubi sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma taqabbal minna wa min shuyukhina alladhina 'allamuna hadha waj'al lahum a'malan salihan maqbulan indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waghfir lana wa li walidina wa li jami'il mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Fussilat itu surat yang ke-41 dalam urut-urutan penulisan mushaf kita, yang dulu sudah dibacakan, sudah diterangkan sampai pada ayat yang ke-34 ya. 34 yang pada prinsipnya disampaikan tentang bagaimana sifat orang-orang yang mereka itu mau mendekat kepada Allah, yang menyembah kepada Allah, meyakini bahwa pemelihara mereka itu adalah Allah, bahwa mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang tergantung kepada Allah Ta'ala. Keadaan mereka itu, mereka istiqomah
dengan pendirian mereka itu, keistiqomahan mereka itu menyebabkan keridhaan Allah Ta'ala yang kemudian membawa juga kepada keridhaan para malaikat yang menaung-naungi mereka, bahkan memberikan berita gembira kepada mereka bahwa mereka itu dijaga, diawat-awati kata orang Jawa, oleh para malaikat itu dan ditemani fit dunia wal akhirah, di dunia sampai di akhirat. Di sana dikatakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami ini adalah kekasih-kekasih kalian atau pengurus-pengurus, pembantu-pembantu kalian di dalam kehidupan dunia dan akhirat ini. Yang kemudian dikatakan tidak ada orang yang lebih baik omongannya daripada omongan orang yang menyeru manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah, yakni kepada keridhaan Allah Ta'ala, serta beramal soleh. Amal soleh itu amalan yang baik menurut syariat Islam. Sebab ada amalan yang baik menurut manusia, tetapi belum tentu baik menurut syariat Islam. Seperti orang mengadakan acara-acara nopo niko, apa cok bakal nopo, kadang-kadang nyun sewu bersih desa, ya, memberikan apa bagian makanan kepada sebagian, tetapi bagian orang miskin, tapi sebagian yang lainnya tinggu rebutan, mantek salonge ketumplek-tumplek seperti rebutan nopo tumpeng gerbek maulud, rebutan apem di sana mana itu juwiring, kok juwiring apa piye daerah Klaten itu nggih Yakowiyu niku engko. Nah itu dan sebagainya, tidak ada tuntunannya, bahkan menjurus kepada kesyirikan. Mungkin oleh manusia dianggap baik menjadi objek pariwisata, orang-orang luar pada datang berbelanja ke sana, ya, dan sebagainya itu. Desanya jadi ramai, penghasilan penduduk mungkin meningkat dalam waktu-waktu itu. Tetapi kemadorotan yang ditimbulkan karena kesyirikan, karena keingkaran kepada ayat Allah itu jauh lebih besar lagi, lebih buruk daripada keuntungan yang bisa diperoleh. Itu contohnya macam itu. Itu bukan tidak baik di hadapan Allah Ta'ala. Tetapi yang namanya amal soleh itu amalan yang menyebabkan orang yang melakukan amalan tadi menjadi lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Misalnya begini, ada orang Islam memberi makan kepada orang miskin, orang kelaparan diberi makan. Dia memberi makannya itu karena mencari ridho Allah, itu amal soleh. Tetapi tatkala dia memberikan makan kepada orang miskin itu niatannya biar dikenal sebagai dermawan, ini bukan amal soleh. Ini amal buak, amal yang terbuang, atau malah amal yang buruk di hadapan Allah Ta'ala. Sama memberikan, mungkin orang lapar diberi makan, ini orang lapar diberi makan. Cuma kalau yang satu memberinya itu karena dunia, karena kepengen dipuji sebagai dermawan, ini di hadapan Allah bukan amal soleh. Tetapi kalau memberi makannya itu karena ikhlas, karena Allah Ta'ala, tidak mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih, itu amal soleh. Di hadapan Allah akan diganjar. Saya berikan contoh lagi yang lebih jelas lagi. Cuma contoh yang ini, yang ketiga ini terakhir saja. Aku tidak kagian contoh. Dagangan entek. Kagian tinggal contoh. Orang sholat. Sholat itu sudah jelas, sholat itu ya sholat. Itu munda apa dong barang sholat nyembahnya Allah Ta'ala, orang ganggu lian kok. Genah itu minta apa? Nyedaknya Allah Ta'ala. Tetapi kalau waktu sholat tadi dia itu tidak ikhlas karena Allah, kalau dia riya, kepengen dilihat orang, pamer,
ini tidak menyebabkan datangnya ganjaran, malah Allah mengatakan fawailul lil musallin, oh neraka wel kanggone wong-wong ingkang padha salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaiku wong-wong engge padha salat iku mau kelindran lale dia itu, alladzina hum yuraun, yaiku wong-wong kang wong-wong akeh iku mau padha riya pamer nggone salatku kepengin didelok wong. Wah, salate kaya api. Sregep banget yang masjid. Wah, salate khusyuk. Wah. Itu yang dicari. Itu yang dicari bukan amal soleh, tetapi amal yang mendatangkan kebinasaan karena justru akan dicampakkan ke dalam neraka wail oleh Allah Ta'ala. Nah, kembali tadi di ayat itu, siapa itu orang? Orang beramal soleh, melakukan perbuatan-perbuatan baik yang meridhikan Allah Ta'ala. Kemudian waqala innani minal muslimin, saya ini termasuk golongan orang muslim. Itu paling baik omongannya itu orang itu. Omongan tok mengajak kepada kebaikan dan mengatakan saya orang Islam tidak cukup. Harus diiringi dengan amal saleh. Itu omongannya menjadi omongan yang baik. Omongan tadi mengajak orang kepada kebaikan, kemudian mengatakan saya orang Islam tapi dia tidak melakukan amal saleh, tidak termasuk omongan yang omongnya tidak berharga di hadapan Allah Ta'ala. Kepengin omongan kita ini dihargai oleh Allah Ta'ala, di samping omong yang isinya baik, tujuannya baik, juga harus diiringi dengan perbuatan yang baik. Itu baru menentukan Allah Ta'ala. Wah, kok yo ruwet men yo, kok yo abot men yo. Apa komentar Allah kalau ada yang bertanya seperti ini? Wa ma yulaqqa illal ladzina sabaru wa ma yulaqqaha illal ladzina dzu fadzil illal ladzina dzu hadzin adzim. Jadi tidak ketemu, tidak mendapatkan sifat sikap perbuatan yang demikian itu illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha, dan tidak ketemu dengan perbuatan yang seperti itu tadi illa dzu hadzin adzim, kecuali orang-orang yang memang mendapatkan bagian yang besar. Orang-orang yang seperti itulah yang akan mendapatkan bagian dari Allah Ta'ala. Hanya orang-orang yang mendapat karunia yang besar dari Allah lah yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Nah, ini sebagai penyambung dari ayat-ayat yang sudah diterangkan dulu. Jadi kebaikan-kebaikan yang saya terangkan tadi, yang sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu itu hanya akan diperoleh oleh orang-orang yang sabar untuk menjalankan dinul Islam ini, yang istiqomah dalam melakukan dinul Islam ini, sebagaimana di ayat yang ke-30, tsummastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah, berpegang teguh pendirian. Begitu mengatakan Rabbunallah, begitu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia istiqamah dengan itu. Segala konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah itu dia jalani dengan tekun, tidak ada yang dia tinggalkan. Apa itu? Termasuk harus melakukan sholat, harus puasa Ramadan, harus berbuat baik kepada orang tua, harus berbuat baik kepada tetangga, harus berbuat baik kepada kaum kerabat, harus berbuat baik kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim, dan seterusnya. Itu dijalani semuanya. Istiqomah. Tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran di luar Islam, walaupun diberi sembako, diberi duit, diberi gula maupun yang lain-lainnya lagi, tidak terpengaruh, tetap istiqomah, tetap berpegang teguh kepada ajaran Islam itu tadi. Orang yang bisa menjalankan itu hanya orang-orang yang sabar, yang tahan uji di dalam menjalankan al-Islam, dan hanya orang-orang yang memang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Atau sebaliknya, artinya kalau kita mau istiqomah dalam menjalankan al-Islam, kita mau mengajak orang lain mengikuti al-Islam, kita mau melakukan amal soleh, kita mau menyatakan saya ini orang Islam, bukan orang mana-mana,
Tapi saya ini orang Islam. Lah, orang yang mau begitu omongannya baik, itu tanda bahwa dia itu diberi karunia yang besar oleh Allah. Kenapa? Karena orang lain tidak mau dan tidak mampu untuk berkata begitu. Mungkin maunya iya, tapi tidak mampu. Mungkin kemampuan ada, tetapi tidak mau. Itu bagaimana? Kemampuan sebenarnya ada, ilmu ada, tenaga ada, kekuatan ada, harta ada, tetapi tidak mau. Atau sebaliknya, ada orang sebenarnya mau, kepingin iso nglakoni Islam tenanan, tetapi dia ketemu dengan orang-orang yang tidak menunjukinya kepada kebaikan, tapi menunjukinya justru kepada kesesatan. Ketemunya dengan ketua partai yang katanya partai Islam, tapi justru mengatakan misalnya, saya rela untuk disebut sebagai kafir karena membela si Ahok. Begitu. Omongan dari lisan dia sendiri keluar macam begitu. Padahal itu ketua partai Islam. Kata saya, bubar wae wong kono kok diikuti. Podho. Orang mengikuti dia dengan mengikuti Ahok sama hukumnya. Mungkin tunggalnya kok. Gandeng. Sebaliknya kita tidak disuruh begitu. Kita disuruh mengikuti Allah, Rasulullah, kemudian ulil amri minkum. Siapa ulil amri minkum? Ulama, pewaris Nabi dan Rasul yang menyeru kita kepada akhirat, bukan menyeru kita kepada dunia ini. Kalau yang menyeru kepada dunia itu banyak. Di mana tadi? Sebelah ada bank situ ya. Pamer duit, nanti kredit, bisa bikin rumah, bisa untuk modal dagang, undangannya kepada dunia. Bukan saya menghina, bukan masalah gitu, tapi undangannya kepada dunia. Memang bukan ulama toh? Ya. Sebelah kita ada puskesmas. Ayo kita hidup sehat, siapa yang sakit kesini berobat. Undangannya undangan kepada dunia. Memang bukan ulama. Celakanya kalau ada ulama tidak menyeru kepada urusan akhirat, tidak menyeru kepada keridhaan Allah, tetapi menyeru kepada dunia. Ini ulama usu, ulama jahat, karena menyesatkan manusia. Begitu juga mengaku sebagai tokoh partai Islam, disangka sebagai orang yang faham Islam, tetapi justru menyeru kepada dunia dan maksiat lagi. Bukan cuma dunia. Menyeru kepada dunia seperti puskesmas, nyeru petugas yang kita, ayo biar sehat, kita bikin yang sakit berobat, masih mending. Tidak mikiri soal ibadahnya bagaimana, kan bukan urusannya. Tetapi ini menyeru kepada dunia yang maksiat. Waduh ayo kowe ben anu ben duit akeh naudzubillah minsyadzalik. Anak wedok kabeh didol kono diadekne lontre ten ben duite mlebu akeh naudzubillah minsyadzalik. Yang bisa judi-judi sana, bisa jualan homer laris. Nah, ini seruan-seruan macam begini lebih buruk lagi. Karena sudah jelas menyeru kepada pintu neraka. Kalau dokter-dokter puskesmas menyeru kepada dunia memang tugasnya, tapi dia tidak merugikan. Hanya orang yang rugi tetap rugi. Orang yang beruntung tetap beruntung. Orang beriman sakit berobat situ dapat sehat dia. Beruntung. Orang yang jahat berobat situ sehat dia. Ya dia tetap jahat. Tidak ada pengaruhnya. Tetapi kalau orang menyeru dia sebagai ulama, menyeru manusia tidak kepada keridhaan Allah, celaka. Kembali tadi, kalau kita mau melakukan kebaikan-kebaikan itu, apa itu? Istiqomah dalam menjalankan al-Islam, mengaku saya memang orang Islam, mengajak manusia kepada kebaikan kepada Islam, melakukan itu semuanya dengan ridho karena Allah. Itu tanda bahwa kita diberi karunia yang besar oleh Allah. Gini om, wong liane ora gelem kok. Orang yang lainnya tidak mau, mengajak seperti itu tidak mau. Adanya menyeru kepada partai, menyeru kepada dunia, menyeru kepada bahkan kemungkaran, kemaksiatan. Ini kok ada manusia mau menyeru manusia yang lain kepada kebaikan, kepada keridhaan Allah. Tanda bahwa orang yang seperti itu orang yang mendapat karunia yang besar dari Allah. Tidak semua orang diberi seperti itu. Karena itu kalau di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian ada yang mau melakukan begitu, ya istiqomah mengakui Allah sebagai Rabb-nya, sebagai pemeliharanya, yang dia tunduki, yang dia taati. Mau beramal soleh, melakukan kebaikan, kebaikan-kebaikan karena Allah, untuk meridhakan Allah. Apa saja wujudnya?
omong maupun berbuat maupun yang lain karena Allah, mencari ridha Allah. Mau seperti itu? Mengaku saya orang Islam, jadi saya harus melakukan kebaikan ini karena Allah. Orang yang seperti itu orang yang mendapat karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Tidak semua orang mendapat seperti itu. Ada yang lainnya rajin sholat karena alasannya saya berpancasila, saya berketuhanan yang maha esa, jadi saya harus beribadah. Orang yang seperti ini salah niat, karena sebelum ada Pancasila orang disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena di luar negeri yang tidak ada Pancasila, orang disuruh beribadah kepada Allah Ta'ala. Sedangkan al-Islam tidak terbatas di Indonesia dan sebagainya, seluruh dunia, di mana saja manusia itu ada, berada. Itulah. Jadi kembali tadi, jangan, kita jangan beribadah karena Pancasila, jangan beribadah karena orang tua kita orang Islam, jangan beribadah karena kita macam-macam, beribadah karena diperintah oleh Allah untuk beribadah. Allah memerintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah pemeliharamu sampai datang kepada kamu al-yakin, yakni al-maut. Artinya ngibadah marang Allah nganti tumekaning patimu. Yen wis tumekaning pati wis rampung. Ora enek gawean maneh, ora enek tugas maneh, ora enek beban maneh. Itu macam begitu tadi. Nah, walaupun begitu, walaupun orang itu sudah ya istiqomah menjalankan al-Islam, ya, ngomong yang baik, mengajak manusia kepada kebaikan, akan tetapi syaitan dipimpin oleh iblis yang sudah menggelincirkan bapak kita Adam alaihissalam dan istrinya Hawa, itu tidak berhenti mengganggu manusia. Manusia ini terus diganggu, mau disesatkan. Untuk yang sudah geblusuk, sudah tergelincir, sudah terperosok, sudah disisanke, dadi wong kafir, dadi wong musyrik, dadi intipin rokok bareng mbek setan-setan liyane. Tetapi bagi mereka yang beragama Islam, semakin baik amalannya, semakin halus cara menggelincirkannya. Tidak kok orang Islam tiba-tiba dengan kowe kafir roh. Engkau benar-benar bujana, oh tidak begitu. Dari sedikit. Mereka yang mula-mula rajin sholat berjamaah, dibuat supaya mulai wegah sholat berjamaah, mundur sedikit. Yang dulu biasanya membaca Al-Quran, sekarang mundur, lebih suka baca Quran daripada Al-Quran. Mula-mula melihat, oh saya tetap membaca Al-Quran lewat ini, saya punya tablet ini loh tulisannya Arab, gitu? Ya, mula-mula. Akhirnya baru sudah berjalan, kesel delok mushaf Quran, terus buka liane, terus tentang mula-mula cuma iklan kain apa iklan warung apa no. Tutup neneh dek no. Iklan towo paha ayam bareng ngono pun ndak gede paha perempuan yang ditawarkan, gambar-gambar porno masuk ke sana. Ini bukan saja orang-orang tua, anak-anak kecil saja dapat begitu. Saya tuh gede-gede lah gitu. Anak SD lho, umure piro? Iso mbukake kono tak pir gambar. La haula wala quwata illa billah. Ini fakta terjadi, bukan kemungkinan, enggak. Sudah terjadi di banyak tempat macam begitu. Sampai ada yang ketangkep polisi, sampai ada macam-macam urusannya panjang dengan segala macam rentetannya. Ada. Ya tadi, cara menggelincir ngaku setan itu pinter banget ngono kuwi. Mula-mula omong ketemu temennya gitu, assalamualaikum, waalaikumsalam, wah lama tidak ketemu, bagaimana kabar kamu, baik, sehat ya sehat. Loh teman kita yang itu bagaimana, wah ya baik, cuma dia sekarang begini, sekarang jadi orang kaya, angkuh ketemu kita tidak mau, mulai tergelincir, gunjing orang. Padahal mulainya dengan baik, ketemu baik-baik, saling ngabarkan, tanya berita saudaranya bagaimana, tahu tergelincir, gunjing orang. Bukan cuma itu. Ada orang itu tafakur
yang itu dianjurkan, disuruhkan. Oh, Allah Maha Besar menciptakan langit dan bumi. Lihatlah itu puncak Merapi, tatkala tidak tertutup oleh awan, tatkala cerah, itu pandangannya sangat menyenangkan. Subhanallah, Allah yang menciptakan. Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan ini? Allah. Lalu siapa yang menciptakan itu binatang-binatang kecil yang membantu penyerbukan yang ini dan itu, termasuk hamanya itu, yang tikus, ular dan sebagainya? Allah. Siapa yang menciptakan manusianya? Allah. Lalu syaitan berbisik kepadanya, kalau begitu katanya, siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Macam begitu itu. Jadi syaitan terus berusaha untuk menggelincirkan. Apalagi saya katakan tadi, orang-orang yang sudah nyun sewu pada dasarnya rusak. Niat wis nyatane wis kebacut rusak. Lebih-lebih guys, setane uleng-ulengan. Setane kalek mbomboni, kalek ngembeki ngono sak nutuk nitok. Gitu. Ora usah digodho wis bacut-bacut dhewe. Sudah nyetan kok mereka. Untuk orang-orang yang baik pun setan tidak putus asa, terus berusaha untuk mengganggu, kecuali setan itu hanya putus asa kepada ibadallah mukhlasin. Hamba-hamba Allah yang terpilih, yang mau ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Syaitan tidak mampu untuk menggelincirkan. Nah, cuma tidak semua manusia itu sampai pada tingkatan itu. Maka diingatkan oleh Allah, kalau nanti sudah datang syaitan mulai mengganggu kamu, menciptakan ini Allah, 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 siapa yang menciptakan Allah? Itu namanya syaitan berusaha untuk menggelincirkan kamu. Di ayat ke-36 dikatakan, fasta'in billah, maka berlindunglah kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketemu temannya, omong baik-baik, apa kabarnya, sehat, sekarang di mana, kerjanya apa, saudaranya apa, tiba-tiba tergelincir menggunjing orang lain, ngerasani wong liya, ngerembuk enek elek elian. Segera kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah maksud dari ayat, wa imma yanzaghunnaka minasyaitonin nazghun fasta'iz billah. Dan kalau terjadi kamu itu digelincirkan oleh syaitan dengan satu jebakan, segeralah berlindung kepada Allah, karena Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha mengetahui. Kalau kamu mengeluh, kamu berlindung kepada Allah, Allah mendengar keluhanmu. Dia mengetahui bahwa kamu perlu perlindungan, Dia mengetahui bagaimana cara memberikan perlindungan kepada kamu. Kamu berlindung kepada Zat yang Maha pelindung. Kamu berlindung kepada Zat yang Maha kuat, yang tidak mungkin dikalahkan, digelincirkan oleh siapapun juga. Kalau kamu berlindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sok, oh, saya ilmu saya sudah banyak kok, saya ini keluarga kiai. Nabi Adam itu nabi, digelincirkan oleh setan. Gitu. Jadi jangan ngaku-ngaku bagaimana. Oh, istri Nabi digelincirkan, anak Nabi digelincirkan. Kalau tidak dijaga oleh Allah, semua akan tersesat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saja tidak dijaga oleh Allah juga akan tersesat, tergelincir. Bahkan Allah juga mengatakan, wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah Allah sudah mendapati kamu dalam keadaan sesat wahai Rasulullah, lalu Dia menunjuki kamu? Rasulullah mengatakan, bala ya Rabb. Iya wahai pemeliharaku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kalau tidak dilindungi, dijaga oleh Allah, tersesat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menurut pengakuan beliau sendiri, kalau tidak dikuatkan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, tertipu oleh syaitan yang ada di dalam tubuhnya. Karena dalam setiap tubuh manusia ini ada syaitan yang beredar mengikuti aliran darahnya. Lembut sekali caranya untuk menggelincirkan, menyesatkan manusia itu. Jadi tidak ada kata, oh aku ini kuat, aku begini, oh aku punya ilmu, oh, aku... Tidak. Kalau tidak berlindung kepada Allah, tidak dilindungi oleh Allah, akan digelincirkan oleh Allah. Jadi kalau yang mau disesatkan itu kelas ustad apa kelas kiai, ya setannya yang dikirim itu apa, setan kelas kampungan atau kelas mahasiswa. Yang dikirim ya syaitan yang kelas kiai, ustadnya syaitan apa kiainya syaitan, gitu. Podoh kelasnya. Dan tidak ada seorang pun yang terlindung dari godaan syaitan, kecuali orang-orang yang mau berlindung kepada Allah dan dilindungi oleh Allah
taala. Nah, sesudah itu lalu di ayat yang ke-37 Allah mengingatkan kita semuanya. Wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayatnya, sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, itu adalah al-lailu wan nahar, waktu malam dan waktu siang, wasyamsu wal qamaru, dan matahari serta bulan. Karena itulah tasjudu, janganlah kalian itu bersujud, lisyamsi, kepada matahari, walalil qamari, dan janganlah kalian bersujud kepada bulan. Wasjudu lillah, akan tapi bersujudlah kalian itu kepada Allah, alladzi khalaqahunna, yang telah menciptakan matahari maupun bulan itu tadi. In kuntum, jika adalah kamu sekalian itu iyyahu, kepadanya saja itu ta'buduna, kalian menyembah. Kalau kalian hanya kepadanya menyembah, ini susunannya seperti dalam surat Al-Fatihah itu dia. Kalau ta'buduna iyyahu, kalian menyembah kepada Allah. Tapi kalau iyyahu ta'buduna, hanya kepada Allah kalian menyembah. Seperti iyyaka na'budu itu ya. Iyyaka na'budu bukan hanya apa kepadamu kami menyembah, tidak. Tapi hanya kepadamu kami menyembah. Kalau kepadamu kami menyembah, itu artinya kami juga menyembah kepada yang lain, bisa. Jadi kalau na'budu iyyaka, itu kami menyembah kepada engkau. Tetapi kalau iyyaka na'budu dalam surat Al-Fatihah itu artinya hanya kepada engkau kami menyembah. Ini juga begitu. In kuntum iyyahu ta'budun, jika benar keadaan kalian itu hanya menyembah kepada Allah, maka jangan bersujud kepada matahari atau bulan, tapi bersujudlah kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan dan lain-lainnya itu. Karena apa? Matahari maupun bulan, waktu malam maupun waktu siang, itu semuanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia itu. Yang di ayat yang lain dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami Allah akan menunjukkan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami di batas-batas penglihatan mata itu, di ufuk sana, dan juga dalam diri-diri mereka sendiri. Jadi tanda kekuasaan Allah itu bisa kita lihat, bisa kita saksikan, bisa kita peroleh di mana saja asal kita mau melek, mau memperhatikannya. Yang di sini dikatakan waktu malam dan waktu siang, subhanallah, subhanallah. Benopo toko ada waktu siang, waktu malam itu. Allah mengatakan kalau saja Allah menjadikan waktu malam itu sarmadan ila yaumil qiyamah, terus menerus sampai hari kiamat, oh binasa bumi ini. Para ahli sudah mengatakan, mengakui mereka, kalau saja bumi ini dibiarkan tidak muter. Seperti sekarang matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, terbit lagi, tenggelam. Coba perhatikan saja yang di kutub utara dan kutub selatan. Di sana itu terjadi setengah tahun matahari bersinar, setengah tahun matahari tidak bersinar. Kurang lebih seperti itu. Di antaranya ada yang 22 hari siang terus menerus, terus malam harinya berapa hari gitu. Itu yang tidak dihuni manusia. Itu lebih ke sini lagi. Misalnya saya ada dulu saudara, teman dari Solo sana, orang tinggalnya di kampung Kauman. Dia kebetulan menjadi atase ekonomi di mana, di London, Inggris. Di bulan sekitar bulan Juli, Juni Juli. Itu di sana itu katanya waktu itu jatuh puasa bulan itu sangat berat. Kenapa? Karena matahari terbit itu sekitar jam 2 malam. Terus nanti terbenam jam 9 malam. Jadi puasa itu mulai sebelum jam 2.
puasa, terus nanti berbuka lagi sekitar jam 9 malam. Hampir jam 9 malam berbuka, nanti jam 10 sudah terawih, jam 11 sahur, nanti jam sampai sudah sebentar lagi sudah subuh. Puasanya panjang sekali, itu berat sekali. Itu masih sehari semalam. Lah yang di Siberia di mana itu ada yang sampai siangnya 22 hari. Jadi siang hari matahari kelihatan terus muter di situ itu. Itu selama 22 kali 24 jam. Subhanallah. Kemudian baru bergeser ke sana lagi agak gelap dan seterusnya. Kutub Selatan juga begitu. Nah, jadi kata para ahli, kalau saja bumi ini dibiarkan separuhnya kena sinar matahari terus dan yang lainnya itu tidak kena sinar matahari terus, yang kena malam terus beku sama sekali jadi lautan es dan salju yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan karena tumbuh-tumbuhan mati di sana. Yang kena panas terus juga begitu kering keruntang, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa muncul seperti di padang pasir saja. Keduanya tidak bisa ditempati sama sekali. Subhanallah. Ternyata membuat siang dan malam itu perkara yang sangat besar buat kita, bermanfaat buat kita. Dan subhanallah, Allah membuat itu begitu rupa. Bumi ini tidak sekedar muter dikeliling matahari, tapi juga pakai miring sehingga kadang-kadang matahari berada di sebelah utara belahan khatulistiwa, kadang-kadang di sebelah selatan, sehingga bisa menimbulkan berbagai macam iklim di muka bumi ini. Subhanallah. Allah perselisihkan waktu siang dan waktu malam. Karena itulah maka manusia bisa mendapatkan kehidupan di muka bumi ini. Kalau tidak, tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini sama sekali. Subhanallah. Itulah. Kadang-kadang matahari itu membuat siang hari lebih panjang dari malam hari. Kadang-kadang malam hari lebih panjang dari waktu siang hari, begitu dan seterusnya. Siapa yang menggerakkan itu? Allah Ta'ala. Manusia tidak mampu untuk menggerakkan. Waktu malam, waktu siang, demikian juga matahari dan bulan. Matahari beredar, bulan juga beredar. Masing-masing mengikuti garis edar yang sudah Allah tetapkan. Walaupun manusia banyak yang membesar-besarkan, katanya matahari itu hebat karena dia itu ini, jadi itu ada dewa yang menguasai matahari itu, maka marilah kita menyembah dewa matahari, terjadilah seperti orang Jepang. Mereka menyembah matahari karena katanya matahari itu sangat berkuasa. Orang Jepang. Ya, kalau ada di sini orang Jepang minta maaf ya, saya tidak sependapat bahwa matahari itu luar biasa. Hanya karena mudah saja dongengnya wong Jawa. Saya minta waktu untuk dongeng sebentar. Dongeng soal kucing korepen. Ada cemeng. Cemeng anak kucing. Dia merasa malu karena punya embok, punya induk korepen. Kurus badannya, ada korengnya, gatal. Setiap hari dia dicari makan oleh induknya ini, ibunya ini, gitu. Tapi enggak terimanya. Embokku elek rupanya, gitu. Saya kepengin punya embok atau bapak yang kuat. Dan saya lihat, katanya, oh, tidak ada di dunia ini yang lebih kuat dari matahari. Matahari itu terbit, wah, semua dia sinar, kepanasan orang karena kena sinar matahari. Ceritanya katanya, mbuh, nemu neng gang piro si anak kucing ini ketemu matahari. Terus ngomong, nge, kata, kok nge, serengenge itu bahasa Jawa itu, yang cerita wong Jawa. Aku tak melu kue ya, loh, apa kue ini? Wah, kue hebat, menangan ya. Wabah tak sorti uang kepanasan kulojotan, wah kepet gulek ngombe, gulek ini kewan yang ngono kepanasan, gulek gon ngiyupan. Kui rak jarimu aku nyat menangan nyoroti kono ku wabah iso kepanasan kabeh. Neng aku anggir kena mendung, wah tobat aku wes ketutup belas ora iso nembus aku. Luar biasa, aku ra nemu cara piye carane iso nembus kuwi. Wong tak panasi ngono metenreng ngono tetep nutupi aku nang isorku ngono. Malah ngisor piuri kaya banyu, banjir ra karu-karuan. Oh, berarti mendung iki luwih kuat timbang kowe mego. Iya, aku kurang sih. Wes, mbuh lunga nang negara mendung apa pundi kirangan
ketemu mendung pun mumi kok kok aku tak melu kowe ngapa wah kowe kuat banget srengenge iki menangan ning kowe iso mendung srengenge opo piye enek kowe ini srengenge apes ra iso apa-apa. Oh yang soal kuwi ngono cing kuwi pancen bener ning aku ki senajan iso ngalahne srengenge aku yen wis kena angin kujur diorat-arit aku surung ngalor ngidul ngalor ngidul wis ora ndedaya aku kena angin iki dontang antenge buak rono buak ngene kadang-kadang banyuku diprotokne midun grecok-grecok aku ra isoan kena angin aku ra wani ngono ora masuk angin ki ora aku disurungi ngalor ngidul buak ngalor itu berarti sing menangan angin iki ya wis kono ngene angin ora ketemu gak tahu di atas angin apa antangin apapun dikirangan ketemu rajane angin si cemeng lapor arep melu angin sebab angin itu menangan ndak anginnya jawabnya kurang luweh podo nyataku yang memegangnya sepiro tak surung kadang-kadang tak ora arik ngene aku anggir jengkel ning aku iki nyurung kaya ngapa anggir kena gunung aku pilih minggir aku wis ora iso ora sanggup aku. Nah, brak gunung aku pilih minggir, nginger rono-rono. Ora kuat aku ngadepi gunung-gunung kuwi. Loh, kowe iki ora iso ngalahne gunung. Iya, tak surung lho, ora iso blas. Obah wae ora. Pol-pole tandurane kuwi sing iso tak ora. Gununge ora obah babar pisan. Kristen gunung gampang aku methuki nang ndi akeh gunung itu. Moro nang gunung lapor kepengin bergabung napa pilih dadi anake gunung. Jarine gununge. Oh, Ceng, iki salah kowe iki. Aku yen mung perkara angin ngono ora gigrik ora apa-apa. Ning enek barang cilik. Aku kami gilanen. Apa? Tikus. Aku diureki ora iso apa-apa. Wah, awakku diureki lara kabeh ngono. Kon sak enake dhewe ngurek-ngurek ana blundul blundul blundul. Loh, kok kalah mbek kawan cilik ngono? Iya. Tikus iki menang. Si cemenge mlayu ngoyak-oyak tikus. Tikusnya melayu ngencir weruh ngono weh iki kuwi sik cilik-cilik apa kukune tetep lincip kuwi waja wis nyingkir wae nyingkir melayu sidane iso nyekel tikus siji cek kowe ngopo aku wedi mbak kowe wedi apa aku ora apa-apa weh ngapusi kowe gane ngletaki aku ora bagian ngletak ngono aku iki jane golek wong sing kuat aku kepengin melu ngono pengin melu lah kowe iki bangsa kucing kok arep melu bangsa tikus. Lah aku mau rak melayu genjit tu kau wedi mbek kowe. Bangsaku kian weruh kowe ki buas ora enek sing paling diwedeni bangsaku ki kucing kuwi liyane ora enek. Nglokro mulih si Cemeng niku halo. Tibake mbokku sing korepen sing kurus sing rupane elek ka tibake menangan to kae. Wis aku baliknya nggone mbokku dhewe wae wis korepen-korepen rapopo ning tibake malah menangan to. Iso ngalahne tikus padahal kukus ngalahne gunung-gunung ngalahne angin, angin ngalahne mega-mega ngalahne srengenge. Wuh, kabeh tibake kalah mbek mbokku. Itu ceritanya macam begitu tadi jarine wong Jawa. Jadi kalau orang Jepang nyembah matahari, oh, kalah pinter mbek wong Jawa kuwi sekan. Ndak, maka Al-Qur'an mengatakan la tusjudu lisyamsi wala lil qamari. Jangan kalian bersujud kepada matahari atau kepada bulan, jangan. Lah iki wong Jepang ora nyembah, ora kok bernyembah. Srengenge ini ora nyembah gambare. Gendirane ra gendera srengenge. Gendera Jepang kan putih, ada bendernya merah itu matahari. Malah nyembah srengenge ora nyembah gambare. Tidak malah mereka pakai zaman dulu katanya pakai seikere namanya. Rukuk menghadap ke arah matahari terbit. Menurut cerita saya tidak ngalami zaman Jepang. Sebab saya lahir tahun 47. Jadi Jepang sudah lari, saya belum lahir. Cuma cerita-cerita dari orang-orang tua saya mengatakan tuh disuruh orang-orang disuruh seikere namanya. Itu rukuk menghadap ke tempat ke arah timur matahari terbit. Itu ibadah mereka macam gitu. Nah, kita tidak dilarang oleh jangan kamu bersujud kepada bulan maupun matahari. Matahari maupun bulan jangan, tapi bersujudlah kalian itu kepada Allah yang menciptakan keduanya. Apalagi cuma gambarnya. Jangan bersujud itu kepada Allah saja. Lalu kalau memang betul kamu itu hanya menyembah kepada Allah, jangan sekali-kali kamu bersujud atau menghormati matahari maupun bulan. Sehingga juga kita misalnya di atas masjid-masjid
di lampunya di atas diberi gambar apa? Bulan bintang. Jangan itu kamu jadikan barang keramat. Ndak. Ya sekedar dinggo tandha ngono wae ora apa-apa. Tapi kalau kamu jadikan itu bulan artinya begini-begini karena dia itu menerangi bumi, bintang karena itu cemerlang, karena itu kita takwili ngono-ngono tak dadi dukun klenik. Akhirnya tersesat kamu kalau begitu. Itu sekedar untuk tanda saja sudah. Ya. Seperti gini loh. Ada truk mogok di pinggir jalan. Ora enak tandha golek apa godhong-godhong apa centelne ngono nggo tandha iki loh. Ora tandha itu godhong pisang apa godhong jati apa godhong talok, sak eneke. Ora enak ya apa sandal-sandal apa digantung ning nunggu nunggu tenger yen iki truke agek mogok gitu saja. Nah, macam begitu. Nah, kembali tadi jadi kalau memang kamu beribadah kepada Allah, bersujud kepada Allah, jangan bersujud kepada selain Allah, termasuk matahari maupun bulan karena itu diciptakan oleh Allah. Begitu juga jangan kamu sujud rukuk menyembah manusia. Itu karena manusia juga diciptakan oleh Allah. Apalagi lantas dibuat patungnya terus dinggo upacara. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok di gereja-gereja Katolik? Gereja Katolik yang Protestan enggak itu. Gereja Katolik itu ada patungnya, patungnya wong wedok katanya patungnya Bunda Maria kata mereka itu, Maryam binti Amron. Ada patungnya kata mereka Yesus Kristus. Itu patungnya Nabi Isa. Ada patungnya siapa lagi di beberapa Santo Paulus. Terus yangnya lagi siapa? Theodorus. Terus tadi paus kesekian ada dibuat patung-patungnya seperti itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kebiasaan Bani Israel itu kalau di kalangan mereka itu ada yang meninggal, orang-orang yang terkemuka atau ulama mereka, tokoh mereka, maka dibuatlah patung-patung untuk memperingati jasa-jasa pemimpin atau tokoh atau pemuka agama mereka itu. Dibuat patungnya untuk mengingat jasa-jasanya. Kemudian meningkat akhirnya dalam mengingat jasa itu dengan menghormati patung-patung tersebut. Dilakukanlah upacara-upacara penghormatan di tempat tersebut. Lama-lama meningkat penghormatan kepada patungnya itu sendiri. Karena itu sebagai perwujudan dari penghargaan kepada pahlawan. Itulah yang terjadi. Dan itu sedikit demi sedikit ditiru juga di Indonesia ini. Dipatungkanlah proklamator Bung Karno dan Bung Hatta. Dibuat patungnya di sana di Tugu Proklamasi di dekat Manggarai, dari Matraman ke arah Manggarai itu saja lapangan kecil khusus ada dua patung, patungnya Bung Karno dan Bung Hatta. Mereka sering mengadakan upacara di sana. Nanti akan semakin meningkat. Di Solo sekarang dibuat patungnya Pak Karno, Insinyur Soekarno, presiden pertama itu tengok-tengok linggih di kursi. Kalau saya boleh komentari, ini menghina Bung Karno sebenarnya menurut saya. Apa? Bung Karno digambarkan tengok-tengok nenggon kursi gitu. Bung Karno orangnya giat gitu. Tengok-tengok nenggon kursi itu sikile ditumpang sik. Gua model posenya pose orang pengangguran gitu, tengok-tengok. Oh, Bung Karno setahu saya dulu tidak kayak gitu. Bapak-bapak yang sepuh mungkin yang pernah mengalami Bung Karno tahu, Bung Karno itu orangnya sangat giat gitu, ndak malas-malas tengok-tengok gitu. Duduk-duduk apa duduk di kursi malas, ndak tidak begitu modelnya. Itu macam gitu. Nanti di mana lagi dibuat patung-patungnya? Nanti akan menyusul juga tokoh-tokoh yang lainnya dibuat seperti itu. Itu bukan kebiasaan, bukan aturan dalam Islam. Kita jangan meniru perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Nah, sudah. Jadi jangan kita bersujud menghargai, menghormati manusia atau yang lainnya itu. Tapi tidaklah kita bersujud hanya kepada Allah. Ada sahabat di antaranya Mu'ad yang datang dari negeri-negeri luar, lalu datang lalu bersujud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ditegur. Apa-apaan ini? Bangun, ada apa kamu? Katanya, ya Rasulullah, saya datang ke negeri-negeri sana, ke raja-raja sana, mereka itu pada bersujud kepada raja-raja mereka dan kepada apa rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka itu.
Engkau ya Rasulullah lebih berhak untuk kami sujudi daripada mereka sujud kepada mereka itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taf'alu, jangan kalian lakukan. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha min idhami haqqihi 'alayha. Kalau saja aku ini memerintahkan kepada seseorang untuk bersujud kepada orang yang lainnya, kalau, karena itu tidak boleh, makanya kalau, niscaya aku perintahkan perempuan untuk bersujud kepada suaminya dari sebab besarnya hak si suami itu atas diri dia. Bukan kok niscaya aku suruh sujud kepada aku, enggak. Aku suruh sujud kepada orang tuanya, tidak. Kalau bersujud kepada manusia yang lainnya itu boleh, niscaya Rasulullah menyuruh perempuan untuk bersujud kepada suaminya karena besarnya hak suami atas si istri tadi. Tapi tidak boleh. Maka sahabat bersujud kepada Rasulullah juga ditolak, tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah. Nah, kebiasaan orang-orang kufar di sana, tokoh-tokoh mereka, orang-orang soleh mereka, orang-orang alim mereka tatkala meninggal, dibuatkanlah patung-patung mereka itu untuk mengingat jasa-jasa mereka. Dan akhirnya akhirnya juga disembah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada al-Islam ini sehingga kita tidak berlaku seperti mereka itu. Nah, Allah menyuruh agar manusia bersujud kepadanya, ini kepada Allah, bukan bersujud kepada selain Allah yang diciptakan. Sama saja itu matahari atau bulan atau manusia atau yang lainnya lagi. Saya selani sedikit. Dulu waktu saya masih sering ke Bali karena mengajar, di pinggir-pinggir jalan itu saya merasa ya ngenes, ya mesakne, ya geli, tapi juga bersyukur kepada Allah Ta'ala. Melihat apa? Ada orang laki-laki masih muda, pakaiannya necis gitu. Tiba-tiba dia itu duduk ngedepi kembang menyan di bawah pohon besar, lalu menyembah pohon itu tadi. Subhanallah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, subhanallah. Ini orang pakaiannya parlente, kelihatannya orang terpelajar, terdidik. Ngono isih nyembah uwit. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu. Bukan kata orang, melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kok kaya ngono ya? Itulah kalau orang itu disesatkan oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita ditunjuki oleh Allah kepada dinul Islam ini. Kalau tidak karena petunjuknya, niscaya kita tidak akan mau. Nah, kalau orang diseru untuk tidak bersujud kepada matahari, bulan, manusia maupun yang lainnya, disuruh sujud kepada Allah lalu menolak, bagaimana? Di ayat yang ke-38 Allah menyatakan, fa inistakbaru, maka jika mereka itu takabur, mereka itu sombong, falladzina, maka orang-orang yang inda rabbika, di hadapan pemeliharamu wahai Rasulullah, yaitu para malaikat itu, yusabbihuna lahu, mereka itu senantiasa bertasbih memahasucikan lahu kepadanya, yakni kepada Allah, bilaili, di waktu malam, wan nahari, dan di waktu siang, wahum la yas'amun, padahal mereka itu tiada bosan-bosan. Jadi apa toh yang namanya takabur? Takabur itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Yang namanya takabur itu menolak barang yang hak dan menyepelekan manusia. Jadi tatkala disuruh untuk bersujud kepada Allah, disuruh tunduk patuh kepada Allah, dilarang bersujud kepada selain Allah, mereka menolak. Ajaran ini ajaran yang hak, yang benar, mereka menolak. Penolakan ini namanya takabur, sombong. Orang Jawa Timur bilang sombong, kesombongan, kecongkaan. Karena ini namanya takabur itu congkak, sombong itu batrul haq. Yang kedua, ghamtun nas, menyepelekan manusia.
Oh, saya orang kaya, dia miskin, tidak ada artinya dia. Takabur. Oh, saya sekolah tinggi, lama-lama pinter, dia orang biasa, lulusan SD. Sebaliknya, itu sombong. Menolak yang hak atau meremehkan manusia, itu sombong. Nah, kalau mereka diseru kepada kebaikan, kemudian mereka itu congkak, mereka itu sombong, mereka itu menolak kebenaran tersebut, maka Allah tidak perlu kepada mereka, disangka lantas tidak ada yang mau menyembah Allah, mensucikan Allah, tidak. Para makhluk yang di hadapan Allah Ta'ala, para malaikat, itu siang malam senantiasa bertasbih, memahasucikan Allah Ta'ala. Mereka itu tidak ada yang sombong, tidak ada yang takabur. Mereka itu selalu melakukan begitu dan tidak bosan, tidak ada bosan-bosannya. Itu. Jadi pagi bertasbih, siang bertasbih, bahkan di sebagian keadaan itu malaikat itu selalu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ada yang lainnya masuk, yang di matinya Sidratul Muntaha itu masuk satu tempat semacam masjid gitu ya, datang ke situ bertasbih lalu keluar dan tidak kembali selama-lamanya, terus dan seterusnya. Malaikat itu tidak ada hentinya, tidak ada habisnya, senantiasa berzikir memahasucikan Allah Ta'ala. Sehingga kalau manusia ada yang tidak mau bersujud kepada Allah Ta'ala, orang kekurangan sing arep sujud. Allah tidak merasa kehilangan apapun juga. Jumlah manusia tidak bisa menandingi jumlah para malaikat. Sehingga kalau ada yang 1 juta manusia tidak mau bersujud, Allah tidak kehilangan dengan itu. Karena masih banyak yang lainnya bersujud kepada Allah, yang senantiasa menjalankan apa yang diturunkan. Itu. Itulah yang terjadi. Nah, sehingga ketakaburan, kecongkaan, kesombongan, keengganan manusia untuk bersujud kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu tidak mengurangkan keagungan Allah sedikit pun, tetapi merugikan yang bersangkutan sendiri. Sebab kalau dia sujud kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, dimasukkan ke dalam jannah. Tatkala orang tidak mau tunduk patuh sujud kepada Allah Ta'ala, dicampakkan ke dalam neraka. Allah tidak kehilangan sesuatu pun juga. Jadi jangan menyangka bahwa Allah mengharapkan manusia, kita-kita ini bersujud kepadanya. Kalau tidak disujudi terus Allah kelincutan. Subhanallah. Orang nek ceritane Allah kelincutan mergorane sing nyujudin, ndak. Sujud rukuk, sujud taat ini hanya untuk kepentingan makhluk, kepentingan manusia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Ta'ala. Itu. Jadi mau bersujud seperti katakan man amila salihan fal nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa melakukan perbuatan yang baik itu untuk kebaikan dirinya sendiri, dan siapa melakukan kejelekan itu atas tanggungan dia sendiri. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Dan bukanlah pemberi hamba-Mu itu yang selalu berbuat zalim, yang melakukan perbuatan zalim kepada hamba-Nya. Sama sekali Allah tidak berbuat zalim kepada hamba-Nya. Hamba itu yang mendzalimi dirinya sendiri. Kalau ada yang mengatakan wala diplungin rokok ya mesti wae dizalimi di jalan. Enggak. Saya sering memberikan contoh di ada stop kontak di sini ya. Tuh, kalau ada stop kontak itu ini sudah ada yang berlaku namanya sunnatullah. Hukum sebab akibat. Kalau salah seorang di antara kita naik panjenengan ngesto paku beton kali. 2 paku beton tadi sampean bawa ke stop kontak. Terus dimasukkan 1 ke lubang kiri, 1 ke lubang kanan. Panjenengan nglebetaken paku kurang mendeteng bolongan itu. Stop kontak. Cep cep. Mesti kesetrum. Saya pakai sepatu plastik tetap kesetrum. Saya jombol tetap kesetrum. Mungkin positif, negatif, gatok kok. Itu sunatullah sudah, hukum sebab akibat.
Begitu juga halnya kalau kita melanggar aturan Allah, nyemplung rokok, disiksa oleh Allah karena sunatullah sudah begitu, ditetapkan begitu. Sebaliknya, yang mau tunduk patuh taat walaupun di dunianya ini susah, menderita gitu ya, miskin, sakit-sakitan dan sebagainya, di akhirat dia akan dimuliakan oleh Allah, dimasukkan ke dalam jannah. Itu hukum sebab akibat. Sunnatullah sudah menetapkan seperti itu. Allah ridho kepada orang yang seperti itu. Jadi jangan mengatakan Allah mendzalimi, enggak. Karena itu Allah menetapkan hukum yang seperti itu. Yang mau taat dimasukkan ke dalam jannah, yang durhaka, yang maksiat dimasukkan ke dalam neraka. Tidak peduli kamu anak muda maupun orang tua, maupun orang kaya maupun orang miskin, tidak. Orang kampungan, orang terpelajar, sama semuanya. Petani, pedagang, pejabat, semuanya sama. Tidak kok, oh ya maaf, itu maklum saja, dia masih muda, badannya seger, jadi tidak bisa mengendalikan diri, mengikuti syahwatnya, akhirnya melakukan perbuatan mesum, terperosok dalam perzinaan, ya ngerokok. Itu saja. Ya dia maaf saja, memang dia tidak pernah mengalami pendidikan yang baik, mulutnya bocor kemana-mana, maki sana, maki sini, ngelunjak sana, ngelunjak sini, ngerasani kono, mencela sana, ya ngerokok tetap. Nah terus piye ben ora neraka, sithik-sithik neraka, sithik-sithik neraka. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kuncinya itu. Dalilnya wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam jannah dalam keadaan kekal, dan itu adalah merupakan satu kebahagiaan yang besar. Akan mendapatkan kenikmatan yang tetap di sana. Itu sudah dijanjikan, ditetapkan sebagai hukum oleh Allah Ta'ala. Jadi benora sidik-sidik neraka, sidik-sidik neraka. Ya beriman, beramal soleh, taat Allah, taat Rasul, masuk ke dalam jannah. Nggih panjenengan mau taat Allah, taat Rasul, lha kula niku mboten ngertos wae. Isine Quran mboten ngertos. Lah nyuwun pirsa matur ulama. Tanya kepada ulama kalau tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Nah, mumpung ada kesempatan sekarang, lazimi dinul Islam dengan sebaik-baiknya. Ya, istiqomah menjalankan al-Islam, salat lima waktu dijaga, ketaatan kepada Allah dijaga. Jangan melakukan kemaksiatan yang manapun juga. Tidak ada alasan saya berbuat maksiat karena begini begitu. Tidak. Saya mengerasani uang mergadaknya keterlaluan. Oh, tidak ada alasan untuk begitu. Saya berbuat jahat kepada tetangga. Oh, tetangga saya juga jahat. Oh, bukan alasan. Kejahatan tetangga bukan alasan untuk membolehkan kamu berbuat jahat kepada tetangga kamu itu tadi. Karena kamu beramal karena Allah, bukan karena tetangga. Harus begitu. Tetap menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid, maksudnya Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Tidak. Apa yang dilakukan oleh hamba itu semuanya akan diganjar, kebaikan dengan kebaikan, kejelekan dengan kejelekan. Seperti Allah juga mengatakan, laisa bi amaniikum wala amani ahli alkitab may ya'mal su'an yujza bihi. Ini bukan soal angan-angan kamu sekalian, hei orang-orang Islam, dan bukan angan-angan orang-orang ahli kitab Yahudi maupun Nasara. May ya'mal su'an yujza bihi, siapa saja yang beramal dengan jelekan, satu kejelekan saja, yujza bihi, dia akan dibalas dengannya. Ngaku beragama Islam tetapi masih melakukan kejelekan, hanya satu, kamu akan dibalas dengan kejelekan itu. Orang Nasara memang dosanya sudah akeh tumpuk undung, melakukan satu kejelekan lagi tetap diseksa juga dengan sebab kejelekan itu tadi. Semuanya sama. Lah kono dosane wis akeh mbok titik, ya mbok titik tetap diimbui siksane. Saya tidak pernah berbuat dosa sekali saja, ya tetap akan disiksa dengan sebab dosanya itu tadi. Maka agar tidak disiksa,
mohon ampunlah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Niscaya kamu dapati Allah itu pengampun, penyayang, tidak akan menyiksa. Kalau kamu mau mohon ampun, kamu mau bertaubat. Itu macam begitu itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan apa yang apa namanya diberikan kepada para hambanya itu, bukan hanya pada matahari dan bulan saja, tapi juga dengan tanda-tanda kekuasaan yang lainnya. Sebagaimana juga disebutkan di ayat yang ke-39, Allah menyatakan, wa min ayatihi, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, sebagian dari tanda-tanda Allah itu, annaka, bahwasanya engkau, tarol ardo, kamu lihat bumi, tanah, khosyiatan, dalam keadaan rendah, waktu kering dia mepet bawah gitu. Fa'idha, lalu apabila anzalna, kami Allah menurunkan alaiha, atas tanah itu tadi, al-ma'a, air, ihtazzat, dia pun bergerak dia, warobat, dan kemudian jadi subur dia. Turunnya tanahnya kering, sama sekali tidak ada air, tidak ada apa, tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh, rumput pun kering karenanya. Kemudian Allah turunkan air hujan, subhanallah, bergerak dia, tanahnya semula kering ya, kena air, bergulah, bergerak, lalu menjadi subur, hidup dia. Innalladzi ahyaaha, sesungguhnya zat yang menghidupkan dia, menghidupkan tanah itu, lamuhyil mauta, sungguh itu yang akan menghidupkan mayit-mayit. Innahu, sesungguhnya dia Allah itu, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu qadir, itu berkuasa. Jadi sebagian dari tanda kekuasaan Allah bukan hanya pada matahari dan bulan sing ketok tapi rasa ditemok. Tapi juga ini tanah itu loh, tanah-tanah ladang, tanah sawah, atau halaman, atau lapangan. Kita lihat lapangan rumput itu waktu musim kemarau panjang, kering, keruntang, jadi kuning, kemudian agak coklat karena labu, mati dia. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Bahkan kemudian gundul karena daun-daunnya, rumputnya itu kemudian habis, terpotong, terbuang, terbawa angin dan sebagainya. Tidak ada bekasnya, gundul. Demikian juga sebagian hutan, hutan-hutan jati, daunnya meranggas, gitu, rontok semuanya ya, kering. Lalu Allah turunkan hujan. Begitu air hujan datang sana turun, tiba-tiba tanah itu bergerak karena mula-mula kering, ada air lantas medok gitu ya, jadi bergerak dia, lalu subur, lalu bisa tumbuh. Ini kalau kita mau mengamati. Kebetulan ada seorang teman saya di kota Solo sana, di dalam pekarangan rumahnya, rumahnya dikepung tembok tinggi gitu, di pekarangannya itu dia tanam rumput, bagus gitu. Terus dia menceritakan kepada saya, waktu saya datang, wah rumputnya bagus ya. Oh ya, terus dia cerita, waktu musim kemarau, rumput-rumputnya menjadi kuning. Dia kepengin supaya ini tetap segar, dia sirami dengan air sumur, bukan air ledeng, bukan, air sumur, artinya yang dari dalam tanah disemprotkan, ternyata kurang sedikit gitu. Ya tidak bisa seger gitu ya, tetap tumbuh tapi tidak bisa seger. Oh kurang, banyak, dibanyakin, seret, ngecembong, bosok. Kok ewuh mentah carane. Udah, itu satu kali. Kali yang lainnya, begitu datang musim penghujan, datang hujan, baru hujan turun sedikit begitu saja ya, itu rumput-rumput yang semula kelihatan kuning itu tiba-tiba menjadi segar, menjadi hijau gitu. Dan hijaunya lebih bersinar daripada hijaunya rumput kuning pada waktu dia sirami dengan air sumur itu tadi. Subhanallah. Hijaunya itu berkilau-kilauan gitu, ada cahayanya dari sana, lebih seger, lebih enak dipandang daripada tatkala rumput tadi disiram oleh pemiliknya tadi dengan air sumur. Begitu juga hujan deras,
Hujan derasnya ternyata tidak membusukkan rumputnya itu tadi. Subhanallah. Apa bedanya waktu saya sirami dengan air sedikit, saya sirami dengan air yang banyak. Ini hujan-hujan sedikit menyebabkan dia jadi subur, timbah cemerlang. Hujannya banyak tidak membuat dia ada busuk, tetap saja bertahan hijau gitu. Subhanallah, subhanallah. Demikian juga rumput yang di atasnya sudah kelihatan hijau. Begitu datang hujan, besok paginya muncul, rumputnya modot, bagian bawahnya masih kuning. Kalau belum pernah terkena sinar matahari, klorofilnya belum terbentuk, belum ada apa oksidasi di sana. Subhanallah, asimilasinya belum berlangsung. Cara ilmu biologi itu ya. Itu macam begitu. Subhanallah, subhanallah. Nah inilah Allah yang menghidupkan tanah yang semula mati. Semula tidak ada tumbuh-tumbuhan di atasnya, begitu kena air lalu tumbuh rumput, tumbuh biji-bijian, buah-buahan yang lain-lainnya itu. Allah yang menghidupkan tanah yang mati itu tadi, itu juga Allah yang akan menghidupkan mayat-mayat manusia sesudah matinya. Jadi manusia ini semuanya akan mati, kemudian nanti kalau sudah tiba masanya di hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Tanda bahwa Allah itu mampu menghidupkan mayat-mayat yang mati itu ialah bahwa Allah juga menunjukkan kepada kita bagaimana Allah menghidupkan tanah sesudah matinya. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, diberi air kemudian tumbuh begitu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Satu ayat lagi yang terakhir untuk pagi hari ini. Inna sesungguhnya alladzina, orang-orang yang yulhiduna, mereka itu berbuat ilhad, mereka itu membuat kerusakan, mereka itu membantah, mencemooh, menistakan, fi ayatina, pada ayat-ayat kami, la yakhfauna alaina, tidaklah mereka itu tersembunyi dari kami, tidak mereka bisa menyembunyikan atas kami. Apakah fa makaman, orang yang yulqa, dicampakkan, finnari, ke dalam neraka, itu khairun, lebih bagus? Am ataukah man, orang yang yakti, datang, aminan, dalam keadaan aman, yaumal kiamati, di hari kiamat nanti, i'malu ma syi'tum, beramallah kamu sekalian apa saja yang kalian kehendaki. Artinya perbuatlah semau kamu sekalian. Innahu, sesungguhnya dia Allah itu, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian perbuat, itu basirun, melihat. Jadi orang-orang yang mereka itu mau membuat rusak, mencemooh, menistakan ayat-ayat Allah, termasuk ayat-ayat Al-Quran, mengatakan bahwa Al-Ma'idah 51 itu bohong, atau Al-Ma'idah 51 itu dipakai untuk berbohong, atau yang menyampaikan Al-Ma'idah 51 itu berbohong, yang orang-orang berbuat seperti itu, jangan disangka bahwa itu tersembunyi dari Allah, bisa menyembunyikan niatan perbuatan mereka itu dari Allah Ta'ala. Tidak, Allah mengetahuinya. Kemudian orang yang seperti itu oleh Allah akan dicampakkan ke dalam neraka, termasuk para pembantunya. Jadi orang-orang yang melindungi si Ahok yang sudah terang-terangan menistakan agama, menistakan Al-Quran, menistakan orang-orang Islam, orang-orang seperti itu akan dicampakkan semuanya bareng-bareng ke dalam neraka, termasuk mereka yang rela untuk disebut kafir karena membela Ahok, padahal Ahoknya sendiri mengatakan tidak rela disebut kafir. Saya tidak mau disebut kafir, orang saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, katanya. Tapi ini yang mengaku katanya beragama Islam malah rela disebut kafir. Jadi lebih buruk dari si Ahok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitulah Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Itu macam begitu itu. Nah,
Mereka akan dicampakkan ke dalam neraka, sedangkan mereka-mereka yang beriman itu datang dalam keadaan aman, kemudian dimasukkan ke dalam jannah. Orang diperiksa, sholatmu bagaimana? Sholat baik. Oh, yang lain dimaafkan. Baik. Gampang masuk dalam jannah. Diperiksa, ternyata dia melalaikan sholatnya, neraka wel. Walaupun beragama Islam. Diperiksa agamanya di luar Islam, langsung masuk ke dalam neraka. Wallahu alam, hisabnya seperti apa? Kalau saja saya boleh membuat istilah, saya bikin istilah masuk neraka tanpa hisab, tanpa hitungan lagi. Tapi tidak begitu. Itu cuma saya katakan, kalau saja saya boleh membuat istilah. Karena semuanya dihisab. Tidak akan Allah itu berbuat zalim. Tapi ya tadi, usahanya amal baik, nyemplung rokok sudah kena. Nah, kembali itu tadi. Jadi kalau orang itu datang di sana, di akhirat itu cuma ada dua golongan. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Mereka yang di dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai ashabul araf, itu sementara saja menunggu di situ. Nanti kalau semua sudah masuk jannah, semua masuk ke dalam neraka, ashabul araf ini akhirnya belakangan juga masuk ke dalam jannah. Itu. Karena mereka amalan-amalan baik mereka kurang. Ya, terbatas untuk masuk ke dalam jannah. Jadi belakangan masuknya, tapi kemudian dimaafkan oleh Allah masuk ke dalam jannah. Itu ashabul araf. Prinsipnya nantinya semuanya fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok di dalam jannah dan sekelompok yang lain adalah dalam neraka sa'ir. Kalau sudah begitu ayuhannas, di mana posisi kita? Kalau kita termasuk ashabul a'raf atau ahli neraka yang nanti masih akan mendapatkan ampunan dari Allah, barku imbuh rekoso kaya ngopo isih dilebokne ning jannah, walaupun jannah kelas paling rendah, tapi masih nikmat, sangat nikmat, luar biasa kenikmatannya. Tetapi sesudah itu semuanya berlangsung, ahli jannah masuk ke dalam jannah semua, ahli neraka masuk ke dalam neraka semuanya. Fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Sekelompok ada dalam jannah, sekelompok yang lainnya dalam neraka. Di mana posisi kita? Kita harus yakinkan mulai sekarang bahwa kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat dari azab Allah. Harus. Sekarang waktunya. Di dunia ini waktunya. Kalau sudah terlanjur masuk kubur, apalagi sampai di akhirat sana telat. Kok masuk kubur? Kalau sudah yughargir, menggurah, orang menjelang meninggalkan ketika mulai napasnya mulai penuh, sudah mulai gitu, tanda sudah mulai nazak, nyawa-nyawanya mulai dicabut ya begitu. Kalau sudah begitu, pintu taubat sudah tertutup, mau memperbaiki diri sudah tidak bisa. Biarpun minta Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqu wa akum minas salihin. Wahai pemeliharaku, wahai Tuhanku, tundalah aku kematianku ini sedikit sebentar saja supaya aku bisa bersedekah dan tergolong dalam golongan orang-orang yang saleh. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan menunda satu jiwa kalau sudah datang waktunya. Waktu kematiannya sudah tiba, tidak akan diundurkan sebentar pun, sedikit pun. Tidak akan ditunda oleh Allah Ta'ala. Kalau perlu baru khutbah sini, tiba-tiba saatnya mati, langsung berangkat. Baru duduk mendengarkan khutbah, ketok ngantuk ini tiba-tiba bablas. Hati-hati loh. Sudah jam setengah sholat, subhanallah. Hati-hati. Karena itu kita harus selalu menjaga diri kita dalam kebaikan, mengakhiri hidup kita ini dengan kebaikan. Nah, kalau Allah sudah menyatakan yang seperti itu, menyatakan seperti apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itu semuanya tidak akan terlalaikan dari Allah Ta'ala. Allah lantas mengatakan, nanti mana yang lebih menguntungkan orang itu? Dimasukkan ke dalam neraka itu lebih baik atau yang datang dalam keadaan aman? Mungkin ya rodok dipaidu oleh Allah. Yo, kowe sik disalah ngene to. Tujune kowe sing ngapura, tak ngapura. Lah rodok dipaidu gitu. Tapi masih untung, dia masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala masuk ke dalam jannah.
datang dalam keadaan aman. Cuma ada dua tadi, farikum fil jannah aman, farikum fis sa'ir celaka. Di mana kita? Nah, mana yang lebih baik? Datang menghadap Allah dalam keadaan aman lalu masuk ke dalam jannah, atau datang menghadap Allah dalam keadaan dimurkai lalu dicampakkan ke dalam neraka? Orang kafir boleh mengatakan, oh neraka apa-apa, dia akan mendapatkan itu, yakin itu. Jangan seperti orang yang ragu-ragu, malah akhirnya mencomokkan, bilang soal akhirat itu, apa sudah pernah kesana? Kok kayaknya sudah pernah kesana begitu? Lah apa nyoba mbok? Mbok nyoba mati yo mangkat rono kok bali orine terus cerita mau begitu. Ala urusan akhirat, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari kan ku wong sing muni kuwi dekne ngerti anake sapa. Anake Pak Min apa Mbok Jo? Ora ngerti. Nyun sewu kalau ada yang namanya panggilannya Pak Min, saya tidak bermaksud nyindir nggih. Ini hanya asal kecekel mawon nggih. Atau minta maaf kalau ada yang gini. Atau malah kamu ku anak batu apa anak kucing? Kok kamu ngaku anaknya Pak Kai, anaknya Pak Kai? Yang ngomong itu loh. Wong ora ngerti, ora kelingan kok. Kamu dikatakan anaknya si fulan, anaknya fulan, lek mung jare wong. Jarene wong ta. Tanggal lahirmu semene-semene kira mung jarene wong. Oh enek surate, surat tulisane wong kok ya iso gawe. Lahirmu tanggal 31 Februari ngono ya iso kok ndadak. Piye to? Lah ya itu kan semuanya kan bisa dianukan gawean ngono. Kok kowe percaya? Lho yen kowe percaya omongane menungso, kowe percaya tulisane menungso. Gene ya kowe ora percaya mbek dawuh Allah taala iki ora kualek-walek akalmu kuwi ndul. Dimacam begitu. Kok malah jarine apa pernah kesana? Kok kayak pernah kesana gitu bisa bicara. Nah itulah orang kafir itu omongannya ya macam begitu itu. Tidak pernah yakin. Sedangkan kita apa itu? Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang muttaqin itu, orang bertakwa itu kepada akhirat mereka itu yakin. Apa yakin itu? Percaya sepenuhnya. Itu. Yakin. Itu. Sangat percaya, sepenuhnya percaya. Tidak ada keraguan-keraguan. La raiba fihi. Wabil akhirati hum yuqinun. Yakin pada yakin akhiratku enak. Itu sebabnya waktu saya diceritrai, saya dongeng sedikit. Ustaz, ada orang anu loh, gunjing ustaz mengatakan begini begitu ustaz. Ya wis bene. Itu disiarkan kok di medsos. Mau medsos apa memet apa bukan urusan saya. Itu anu ustaz dituntut saja, dituntut yang di tuntut gedang apa tuntut apa gitu. Enggak, itu datang beberapa advokat kepada saya, Ustaz, ini enggak bisa dibiarkan, ini harus dituntut. Saya ketawa saja. Kalau itu urusan kamu, kamu yang dibegitukan, nuntut tokon. Malah ada yang bisik gini, Ustaz, ini kalau kita nuntut, duitnya banyak loh Ustaz. Alhamdulillah, saya tidak gubris. Kata saya, orang-orang yang berbuat begitu itu tidak menyadari bahwa dia sebenarnya menguntungkan saya. Sebab apa? Saya menahan diri, saya tunggu nanti di mahsyar, ketemu di sana. Rob, saya punya tagihan kepada dia ya Rob. Karena dia waktu di dunia menyerang saya, menggunjing saya, memaki saya, menyebut saya dengan sebutan yang jelek. Mahsyar itu yakin, enek tenan. Tenin kai. Kata saya yakin, makanya saya orang bisa sabar itu karena punya ilmu. Karena saya punya ilmu akhirat itu ada, saya itu yakin ada. Tak enteni ning akhirat. Ayo engko kepethuk hitung-hitungan ning kono. Kecuali orang itu mau bertobat. Saya mengatakan ya Rob, kalau makhlukmu hambamu itu bertobat kepadamu, terima tobatnya ya Allah, sebagaimana saya juga suka kalau tobat saya engkau terima, kalau dosa saya engkau ampunkan.
Tetapi kalau dia tidak bertobat, orang yang menyerang saya, memburukkan saya, menjelekkan saya itu tidak bertobat, ya Rob, saya punya perhitungan, saya akan menuntut hak-hak saya di hadapan kamu nanti. Karena saya yakin bahwa mahsyar itu ada. Mahsyar itu hak, hisab itu hak, jannah itu hak, neraka itu hak. Yakin dengan begitu. Nah, karena itu Allah mengatakan, "Malu masyitum." Nanti akhirnya manusia itu sekelompok masuk ke dalam jannah, sekelompok yang lain masuk ke dalam neraka. Wes, caranya begitu, sekarang kalian perbuat sak mau kalian. Mau apa? Mau jalan baik, ini masuk jannah mesti. Kok mesti? Ya, bukan saya yang memastikan, Allah dan Rasulnya. Mau masuk neraka, ini jalannya, mesti masuk neraka. Salah satu bentuk kepastian itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Mana-mana perempuan, yakni perempuan beriman yang matat, mati, wa zawjuha radin anha, sedangkan suaminya ridha darinya, Rasulullah mengatakan dakhalatil jannah, mesti masuk ke dalam jannah. Bukan tadhul jannah, akan masuk jannah. Enggak. Lebih kuat dengan takkid. Dakhalatil jannah, mesti masuk ke dalam jannah. Saya menyampaikan begitu bukan dari saya. Karena tugas saya adalah menyampaikan, menerangkan, bukan membuat hukum. Bukan saya lantas membuat hukum. Padune biar istri-istrinya taat sama dia, terus bikin karangan mesti masuk jannah. Bukan. Kebetulan saya punya beberapa istri ya, bukan satu. Padune ben enggak bukan kan itu. Saya belum lahir, hadis itu sudah ada. Sekian lebih dari 1000 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Mana-mana perempuan mati padahal suaminya ridha darinya, dia masuk, mesti masuk ke dalam jannah. Lafadznya bukan tadkhulul jannah, dia akan masuk jannah, bukan. Tapi dakhalatil jannah. Pakai fi'il madhi, bentuk kalau bahasa Inggrisnya past tense gitu ya, tapi dipergunakan untuk waktu yang akan datang. Itu kalau dalam bahasa Arab fungsinya untuk takkid, untuk menguatkan. Jadi bukan kok akan masuk jannah, tapi mesti masuk ke dalam jannah. Ya sudah, jadi kepengen dapat itu, ya lakukan. Maka kalau ada ibu-ibu, maaf kalau misalnya ada yang menjanda, kalau bisa saya sarankan ya nikah saja sama laki-laki yang soleh gitu ya. Terus cari ridho dia untuk meridhokan Allah Ta'ala. Gampang, cari ridho suaminya, ridho suami mati masuk ke dalam jannah, gitu saja. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena omongan saya. Itu macam begitu. Nah kita semuanya juga begitu. Allah mengatakan man amila sholihan fal nafsi, orang melakukan perbuatan baik itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya man asa'a fa'alaiha, orang melakukan perbuatan jelek ya atas dirinya sendiri yang menanggung, bukan orang yang lainnya. Itu maka Allah menyuruh kita semuanya kata i'malu ma syi'tum. Karena itu yang di sini dikatakan kalian beramalah semau kalian. Faman syaa'a falyu'min. Siapa yang mau beriman silakan beriman. Waman syaa'a falyakfur. Siapa mau kafir kafiro. Allah tidak memaksa kamu untuk beriman tuh. Allah menetapkan hukumnya, beriman masuk jannah, kafir masuk neraka. Itu saja. Sesudah dijelaskan semuanya, i'malu ma syi'tum, kalian beramallah semau-mau kalian sendiri. Cuma semua ada akibatnya. Ini bukan Allah meridhai keduanya. Ini jeneng katanya orang-orang Jawa ki ngelulu. Wes tak kandani ngene, saiki sak karepmu, karep ngopo? Dilulu. Gelem becek iki mlebu jannah. Ora gelem mlebu neraka. Oh, saya pakai agama yang lain saja. Kon di Indonesia kan Pancasila. Agama apa saja kan sama. Sama itu di hadapan Allah tidak sama. Innaddina indallahil Islam. Wah, kok terlalu tidak toleran. Memang kita tidak diajari toleran dan soal keyakinan gitu. Enggak. Toleran itu kita dapati orang kafir kelaparan kita beri makan. Orang kafir dalam keadaan sakit kita obati, gitu ya. Dalam keadaan bingung kita tunjuki. Itu toleran namanya.
Tapi dia menyembah berhala, kita juga menyembah berhala. Oh, tidak ada sama sekali. Gitu. Termasuk satu kali, saya juga bukan satu kali, dua kali, tiga kali terenyuh. Kebetulan beberapa bulan ini saya dipertemukan oleh Allah jalan ketemu berkomunikasi maksud saya dengan teman-teman sekolah saya dulu. Sekolah tahun 63 di Yogyakarta. 63 sudah 50 tahun, 54 tahun yang lalu gitu. Tahun 63 ya sekolah di sampai 66 ya, 66 65. Itu. Terus di antaranya itu kemudian ada yang mudoroso begini. Duh, saya menyesal ya, kenapa waktu muda dulu saya tidak belajar agama. Gitu, macam begitu. Karena tanya-tanya masalah agama kepada saya. Katakan ya itulah, Allah itu menunjuki siapa saya yang dia kendaki. Sekarang begini saja, mulai sekarang diniatkan untuk memahami din dan diamalkan sekuat-kuatnya. Satu. Yang lainnya lagi, ada kebetulan masih kerabat, ada hubungan kerabat dengan saya walaupun tidak terlalu dekat. Dia beragama Katolik, mengatakan pada saya, nah, saya boleh tanya soal agama Islam? Boleh, kenapa? Saya tanya tapi jangan marah. Oh, tanya kok marah, kenapa? Saya terus terang saja ya, katanya Injil yang ada pada kami itu diselewengkan. Kok diselewengkan? Mungkin istilahnya bukan diselewengkan. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu oleh sebagian tokoh yang mengaku beragama pengikut Nabi Isa itu sebagian ayatnya dibuang, lalu diganti dengan omongan Paulus, diganti dengan omongan Matius, diganti dengan omongan yang lain-lainnya itu, lalu jadi Injil seperti yang ada pada kamu sekalian itu. Itu makanya isinya sudah berubah. Tahunya bahwa itu menyimpang atau tidak bagaimana? Bagi kami ada Muhaimin, nama penjaga. Penjaganya itu adalah Al-Quran. Al-Quran ini yang mengawasi Taurat dan Injil, mana yang menyimpang, mana yang tidak. Yang menyimpang, yang tidak ada asalnya dari Al-Quran, berarti itu bikinan manusia. Termasuk di situ diakui omongannya Paulus, omongannya apalagi ya itu ya, Yohanes dan sebagainya itu bukan dari Allah Ta'ala, tapi omongan mereka sendiri itu. Terus dia mengutarakan juga, saya sebenarnya terus terang saja saya ini juga tidak nyaman. Apa tidak nyamannya? Karena saya di Katolik itu saya disuruh berdoa kan menyembah pada Bunda Maria. Padahal Bunda Maria itu manusia biasa. Kalau Yesus sih katanya anak Tuhan. Subhanallah ya ma yasifun. Tapi kalau Bunda Maria kan manusia biasa, kenapa harus berdoa harus kepada dia, menyembah pada dia? Nah itulah agama di luar Islam, saya katakan tidak ada yang menjamin kebenarannya. Sementara Al-Quran ini setiap orang yang merasa ragu, setiap orang yang mencurigai apa tidak percaya kepada Al-Quran ini, dia boleh membantahnya. Dan semua jawabannya ada di dalam Al-Quran. Bukan orang yang mencari jawab. Kalau kamu misalnya membantah Al-Quran, bukan saya yang mengusahakan jawabannya. Saya cuma menunjukkan saja ini loh. Omongan kamu dijawab oleh ayat ini. Omongan kamu diterangkan oleh ayat ini. Pendapat kamu dibantah oleh ayat ini. Pertanyaan kamu dijawab oleh ayat ini, begitu dan seterusnya. Itu perbedaan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya. Alhamdulillah. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah dengan cerita yang saya sampaikan tadi, saya ajak, ayo kita semuanya bersyukur kepada Allah. Loh, kok iya kulo kalian penjenengan sami ingatase wong Jawa ora tahu sinau ning negara Arab. Ya bagi yang sudah pernah belajar ke sana keperkecualian lah. Ora tahu sinau ning negara Arab. Ora ngerti kono-kono, mungkin ya tulisan Arab ya ngertinya kayak mergo gradul-gradul rapatian. Kok gelem ngerasok agama Islam? Itu harus disyukuri, itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau tidak karena petunjuk dari Allah Ta'ala, tidak mungkin mau. Saya tidak merasa bahwa saya berjasa menunjuki bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian. Enggak. Yang menunjuki adalah Allah Ta'ala. Kalau saya sekarang berangkat ke sini karena saya digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk berangkat ke sini, gitu ya.
untuk menyampaikan kalimat ini, yang kalau Allah tidak memberikan hidayah itu taufik, tidak mungkin omongan saya ini bisa difahami, diterima dan diamalkan oleh para pendengar. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian bisa memahami omongan saya lalu mengikuti menjalankannya, itu adalah karena hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau tidak karena izin Allah, tidak akan sampai ke sini. Walaupun saya dulu sudah pernah sampai ke sini, karena saya diberitahu tempat pengajiannya di mana. Di sana loh, yang katanya yang ustadz pernah ngisi pengajian juga di sana. Matereng aku. Kayaknya neng Istanbul apa neng Tokyo kayak gue kok ngono. Lah masjid ya sak pirang-pirang gitu. Terus kabari lagi katanya sudah disilakan jalan saja, nanti akan dijemput di Prambanan. Wes. Ngewes sampai Prambanan, begitu mendekati lampu merah pada ini Bapak Astu yang mantar, ayo kita lihat di pinggir jalan kalau ada hamba Allah yang mencurigakan. Kita modele wong ngaji ngono iki. Kita modele beda kok arep diawasi. Ujung sampai ke ujung anake wong pasar, anak mbok mungkin sebagiannya copet apa-apa ndak ngerti. Wong mau tamasya bukan tamasya Al-Maidah gitu ya. Macam itu pedagang dia ngono. Iki ndi kok ora enek tanda-tanda bablas. Sampai di depan Polda. Nanti depan Polda kan dijemput di apa dicegat di sana. Kok dicegat? Dicegat mesti wong nyegati wis dhisik to ya. Wis kliwat. Moro sampai depan Polda tak kan iki Polda sebelah ndi? Di depan rumah sakit Polda. Ya itu berhenti ya aku wis mandek ndek mau ora ngerti. Wis ngene wae aku kon ngopo saiki. Itulah contohnya hal-hal kecil yang kalau tidak karena dimudahkan oleh Allah mungkin geblasuk sampai tekan kalasan. Malah nonton Candi Kalasan ning ratu enek sing nonton kuwi ya. Itu ya. Itu semuanya terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Sesudah sampai di sini saya tahu bahwa saya pernah ke sini gitu lah. Saya cuma mau ke sininya itu kalau tidak diizinkan Allah, tidak dimudahkan juga tidak akan terlalu mudah. Ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari apa yang saya sampaikan itu semuanya saya kembalikan kepada Allah Ta'ala. Saya memohon belas kasihan agar Allah berkenan membukakan hati kita semuanya, membersihkan hari kita dari ghil, hasad, segala macam kekotoran hati, penyakit-penyakit hati dan kekotoran-kotoran jiwa yang lainnya. Dan Allah berkenan memberikan kesabaran dan fahaman serta kekuatan kepada kita semuanya untuk ittiba pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.